Dalam rangka Festival Pangan Lokal Tingkat Provinsi Riau, Ketua TPPKK Indragiri Zulaika Wardan hadiri perlombaan cipta menu beragam bergizi seimbang dan aman. Bertempat di Gor Tribuana Pekanbaru, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau laksanakan Festival Pangan Lokal Tingkat Provinsi yang mengusung tema Sagu Riau Menyapa Dunia. Perlombaan B2SA ini bertujuan untuk memilih satu pemenang yang nantinya akan berlaga di kancah nasional. Dalam hal ini, Kabupaten Indragiri Hilir diwakili oleh Kecamatan Tembilahan Hulu. Perlombaan cipta menu beragam B2SA yang pada tahun 2018 dimenangkan oleh Kabupaten Bengkalis, sedangkan untuk tahun 2019 ini di Kepulauan Meranti resmi menjadi juara dan akan membawa Riau untuk meluncur ke tingkat nasional. Meskipun tidak mendapat juara, Ketua TPPKK Indragiri Hilir mengaku tidak berkecil hati. Hajah Zulaika Wardan tetap memberi semangat kepada Kepulauan Meranti agar berhasil mewakili Riau di kancah nasional pada bulan Oktober mendatang. Dalam acara yang dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Riau Edi Afrizal Natar Nasution tersebut juga dihadiri oleh Ketua TPPKK Riau Hajah Misnarni Samsuar, Wakil Ketua TPPKK Riau Hajah Suti Mulyati, serta Ketua TPPKK Kabupaten Kota Seprovinsi Riau. Tim Gemilang Televisi melaporkan.